Yo, assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Marshall Prox. Di video kali ini gue gak bikin tutorial, tapi di video kali ini gue mau bikin reaction lagi. Hitung-hitung buat istirahat kalian lah gitu kan, jadi kayak gak belajar terus gitu. Orang kalau belajar terus bosen ya kan, kayak sekolah. Ya lu sekolah mulu, lu pengen cepet-cepet libur kan, pengen cepet-cepet lulus lah gitu kan. Ada saatnya dimana kita harus refreshing dulu ya gak? Yaudah, gue bakal bikin video reaction. Ya gue biasa, gue bakal lihat video-video ini dari Instagram. Oh ya, mungkin di video kali ini juga gue mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Ya karena channel ini udah menembus 400 subscribers. Ya walaupun itu dikit menurut gue, cuman ya kebanggaan gue tersendiri lah gitu. Ya intinya ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari segalanya. Oke, langsung aja kita mulai ke video yang pertama. Ini sebuah video visual effects dari Ian Vios, atau bisa disebut juga ini CG environment ya. Dia karena dia syutingnya pakai green screen. Terus dia kayak nempatin diri dia ke tempat lain gitu. Itu namanya CG environment ya kalau enggak salah ya kan. Gue juga kurang tahu sih. Dia nulis di captionnya tuh CG environment, just trying to use CG environment. 3D element, CC particular, world particular, advanced lightning, trap code particular, fractal, and many more effects inside After Effects. Dia edit semua ini di After Effects. Oke, langsung aja kita lihat ya. Anjay, gue lupa pakai headset. Dari kemarin gue pakai headset mulu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Anjir, kencang banget. Lihat tuh dia syuting pakai green screen kan. Don't because I had you, Mom Martin. You reported with this account. Why? Because I love Kabuki. Are you okay? Yeah, I'm gonna kill you guys ya. Gila. Ini semua dia ngedit ini di After Effects, man. Repeat the video. Gila, gua suka banget sih, parah. Because I had you, Mom Martin. You reported with this account. Why? Because I love Kabuki. Are you okay? Yeah, I'm gonna kill you guys ya. Dia pakai advanced lightning, 3D element, CC particular, banyak lagi. Gila. Ini keren banget sih menurut gue. Gue sempet sih kayak apa kontak-kontakan sama dia gitu kan, sama si ini Ian Vios ini. Ya gue sebelumnya minta izin dulu, gue mau nge-react video dia gitu kan, visual effects dia, dan gue diizinin sama dia. Ya udah gitu kan, karena gue suka banget gitu. Mungkin dia lebih, ya dia, gue gak ada apa-apanya ditimbang dia. Ya, gue mah masih dasar lah. Dia kalau gak salah dia masih sekolah dah. Gue pernah nge-stalk Instagramnya, dia masih sekolah min. Gue udah lulus dari sekolah tapi gue gak bisa kayak dia. Parah, salut gue sama lu boy. Oke, langsung aja kita masuk ke video yang kedua. Gila. Ini dia mungkin kalau gue boleh tebak dia syuting pakai tripod. Jadi ya dia nggak pakai apa 3D tracking. Dia cukup kayak pakai kamera fake shaking ya. Kalau nggak salah namanya itu. Keren sih. Ya. Ya betul. Merinding gue anjir denger. Ini baru kalau gue boleh bilang ini yang dinamakan editor berkelas gitu kan. Ya kalau ketimbang cuman editor, cuman ya lu quoteser. Ya quoteser gak kayak cuman apa ya, lu ngomong bikin kata-kata bijak, bikin kata-kata bijak, terus videonya itu ya game FF kalau gak salah ya. Terus terakhirnya itu kayak jedak-jeduk, dan lu bilang itu editor berkelas, man. Editor berkelas itu dia gak nunjukin kalau dia itu berkelas gitu kan. Contohnya Anjas Maradita, Artodi Pro, Pemuda Setempat, ANGR, dan banyak lagi gitu. Gue tahu banget mereka pasti belajar dari awal banget, dari susah banget ya kan.
Kayak gue belajar editing mulai dari kelas 2 SMA. Itu juga baru bisa cut-to-cut. Dan gue baru memahaminya saat-saat ini gitu. Bener-bener kayak ya tau lah gitu nama-namanya. Dia pakai kamera track mungkin ya. Iya, udah pasti ini sih. Dan pakai 3D. Yes. Keren-keren. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur atau semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi gue mengucapkan banyak terima kasih udah ngedukung channel ini. Dan gue niatnya kalau udah 500 subscriber, gue akan membagi-bagi sedikit rezeki gitu. Ya, makanya stay tune terus. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel ini agar gue bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video. Oke, itu aja dari gue. See you on the next video. Let's growing up.